Oke. Ya, akhirnya gue bisa live lagi. Akhirnya gue gak ketemu Genzo ya. Perasaan superstar isinya Genzo semua ya. Apa perasaan gue doang? Ada tidak jadi rekod? Enggak, hujan. Gue takutnya suaranya ngeganggu nanti. Gue gak tahu sih. Apakah suara hujan kedengeran ya? Gue takutnya bocor suaranya ya. Ya besok aja lah, gak apa-apa. Bang, kapan main lagi sama Sorise? Ya, kalian tunggu aja lah pokoknya. Iya, semua Misaki ini jadiin playmaker ya, daripada jadi shooter ya. Lo bantu push akun Bang Hen ke SS4. Oh ya jelas dong. Ya kan gak ada peraturan, joki dilarang ya, bebas. Kalian mau patungan sama temen juga gak masalah. Oke, nice, Igawa ya. Jadi kerja sama-sama temen, nanti hadiahnya bagi dua, bisa. Ya terserah kalian sih. Aduh. Oke, nice, lewat. Christiansen, bangun Christiansen. Kamu kok tidak bangun? Oke, nice, gue bisa triple. Aduh, tapi S50, bisa lewat gak nih? Ya, gak bisa lewat. Kalah momentum. Kecipratan gak hadiahnya? Oh ya jelas dong. Gak, tapi gue gak bakal sering kok nanti apa PvP-nya, tenang aja ya. Ya nanti kalau gue agak senggang gue mainin, paling ya gitu sih. Jadi kalian tetap kesempatan dapat tadi ya, tenang aja. Ah, ini ngeselin banget. Iya, kok gak bisa dapat bola ini? Pakai akun Sultan kah, Bang? Iya, pakai akun Sultan. Live sampai jam berapa? Secapeknya. Ayo kejar. Oke, nice, offset. Itu pas macam apa itu? Oke, ada Aoi. Mundur, bro. Ini offset semua ini. Posternya udah dapat juta gak dari laman FBA? Kan buat bulan depan, itu event bulan depan, bukan bulan ini. Hey! Hampir aja nabrak. Aduh, kenapa yang keblok itu? Ini gak bisa lewat dong. Iya, gue kalah momentum soalnya. Tersep! Nice, Aoi! Lewat, please! Ah, gak bisa lewat. Kalah elemen. Intercept! Pinter, Aoi! Emang DM paling ngeselin. Oke, nah, akhirnya gue bisa kesini. Bodoh amat ya kan.
IM tidak peduli, Christiansen tidak peduli IM ya. Emang MB paling ngeselin Christiansen. Sampai kapan beta duo Denmark? Sampai ganti playstyle lagi ya. Sampai bantu shotnya bisa dipakai lagi, baru bisa kepakai nanti tim yang lain ya. Selama bantu shot gak bisa dipakai, gak bakal ganti meta. Ya tetap ini terus ya. Lo akun Jinhead saat yang kau pakai, iya ini akun Jinhead. Bang, itu grup chat DT itu yang di FB di private. Gua gak tahu bro, kalau gak bisa masuk grupnya, kontak orangnya, Alroy atau, ya Alroy. Loh, kan ada itu yang ngepost si Alroy, ya kalian kontak aja si Alroy, urusan selesai. Aoi lagi ya kan, emang gua punya Aoi, cuma timnya gak ada masalahnya. Ayo, maju, let's go. Saikyo no Shuto. Bang, si Pascal naikin S11. Oke, siap. Kalau Gojo red up fast, nyalo bakal gacha plus korban. Iya, pasti korbanin ya. Selama FB sama apa kiper broken ya, nggak dapet bot, nggak nyala bot, nggak masalah. Yang penting pertahanannya solid. Nah ini. Setahu aku sendirian mau tanding katanya malam ini di akun Jeffrey. Ya gua 3 lockout, santai bro. Iya jangan kayak wah. Ya gua 3 lockout, santai. Ya musuhnya udah DC kayaknya, udah ampun. Serius emang susah survive kalau kipernya gak Gensu ya. Ya ini Gensunya aja malah belum nangkep bola dari tadi ya. Gara-gara penalti area master ya. Aduh, ngeselin banget. Oke, kita naikkan Pascal ya sesuai request. Bro, how do you download this game in your computer? Download emulator. Nox, Bluestack, or other. Then download Captain Tsubasa Dream Team. Problem solve ya, urusan selesai. Bluestack or Nox? Pascal Argentina. Pengen main CTDT tapi fokus ke game lawas, waduh. Bang, Gojo bisa tiang di left Jeffrey padahal master catcher. Bisa. Itu tiang, itu harusnya masuk. Harusnya bulannya masuk. Cuma, karena musuhnya apes ya, jadinya tiang, gak jadi masuk. Ya, bener ya. Gak paham dia sang aksen Madiun. Wah, bang kayak aksen Madiun. Which side? Apa ya? Red in Google. Download Bluestack. Yes, Bluestack. Or emulator. Bancunya gak usah. Iya, emang gak perlu bancu. Yang penting dribblenya. Masalahnya kalau yang keblok salah satunya kan masih bisa pakai pas ngindarinnya. Bang, yang bisa nyangin Mota di Indo siapa? Ya mana saya tahu. Mana saya tahu. Bang, di tim non ijo gua ada Tsubasa Rai sama Misaki. Bagus gak? Bagus. Dah pokoknya semua tim bagus. Ih,
Iya, ini walaupun 27% cuma skill-skillnya solid banget ya. Makanya lebih lebih bagus daripada yang 30%-an. Kalau sampai keluar kiper model Ginzo ini dan bone-nya bisa nyala di tim ini, wah gila, keren sih. Orang keserang aja susah, apalagi bone-nya nyala ini. Oke, ketemu Haas. Ketemu siapa namanya? Gue lupa. Igawa. Waduh, ada soda malah. Bentar. Gua mikir dikit. Iya, ini kalau nggak mikir susah. Ya. Chokaku Fenda. Awi, jangan. Awi kenapa ikutan dong? Ya udah, gua hindarin banget padahal. Adalah. Test pet Misaki, besok bro. Besok pet Misaki. Ike. Drop kick pasta. Lo. Wah, gue kira dia bakal pilih tackle. Oke. Sabar. Oke, intercept auto. Yosh, koi, jawab dah. Nah, susah ini. Bang, kapan lu bikin YouTuber konten versus YouTuber? Gua sekarang agak mager, bro. Jadi, ya nanti kalau udah ada niat ya. Gua tahun-tahun lalu masih semangat. Gua sekarang udah agak mageran orangnya ya. Jadi ya tolong dimaklumi aja lah. Gila, ini kalau gua intercept terus ya habis ini stamina. Tapi gak masalah. Gak masalah. Percaya RNG. Oh, gue kira dia bakal intercept. Apa ngepas? Kejar terus. Lo. Kok gak kena auto interceptnya? Ayo Genzo, kamu bisa. Let's go. Misetir. Ya kan, gue bilang apa? Gue kalau mainin Genzo gak pernah sesakti musuh, gak tau kenapa ya. Shot pertama masuk, shot kedua masuk. Tidak ada sakti-saktinya perasaan. Aduh, ya udahlah, kita terima. Emang ngeselin game-nya klub. Ya, gak bisa kayak punya musuhnya. Ini kalau gue lewatin pasti bisa lagi. Nekat pakai. Gue coba dribble dulu aja lah. Kayaknya Genzo-nya kebobol God Virtu mulu. Genzo musuh gak mungkin. Itu cuma berlaku buat Genzo gua doang, serius. Genzo musuh tidak berlaku itu. Gua doang. Ngeselin pokoknya. Ya, jangankan Roberto ya, pemain lain mungkin bisa, nggak perlu Roberto. Aneh. Ya, tidak peduli IM. Emang salah satu FB ngeselin. Tidak peduli IM. Bang, kalau tim bon 14% masih jelek gak? Masih 20% minimal ya. Sekarang yang udah di bon banyak ya, 20% bisa lah harusnya. 20% sekarang standar ya.
Kalian lihat, ini nanti masih gak cool. Emang keselin lah. Oh, gak cool ternyata, nice. Emang harusnya cool ya. Emang gak tahu kenapa, ngeselin pokoknya. Halo bang, halo. Oh, dia agak nekat lepas ya. Waktunya habis duluan dong kalau lu dribble. Waktu habis. Iya, jelas waktu habis duluan. As kalau enggak ada Chris GG enggak bang. GG. Cuma yang penting punya head bowler. Kalau enggak punya head bowler percuma ya. Yang penting punya head bowler, enggak punya Chris enggak apa-apa. Kalau kalian enggak punya head bowler nanti malah dapetnya low ball, bahaya. Baju jelly kegedean semua kalau dipakai sama orang gede. Enggak, itu file itu ya. Masa bajunya keluar semua? Jadi kayaknya awi semua ya. Enggak, gua mending baju yang biasa ya. Aneh. Harusnya yang bajunya keluar ya awi aja, yang lain enggak usah. Aneh liatnya. Cuma ya kalau kalian suka desainnya ya silakan beli. Orang cuma 1 DB doang ya. Gak usah terlalu dipikirin satu dipikirin. Kalau kalian suka ya, beda lagi kalau emang gak suka. Oh ini dia pasti dribble ngincer Igawa ya. Ya udah kebiasaan. Ayo Igawa, tunjukkan keajaiban. Iya susah ini Igawa buat nekel. Emang ini doang sih celahnya Igawa ya. Kalau kalian punya dribble bagus, tabrakin aja ke Igawa, pasti lewat. Kapan giveaway? Gua gak tahu. Ini bukan channel giveaway. Iya, gua giveaway bukan cari subscriber. Cuma emang ngasih akun aja karena gak kepake. Oh, kritikal kuning, ini bahaya. Wow, 36k. Akankah? Igusei. Ini apa coba Genzo? Gak ada sakti-saktinya perasaan gue yang pakai. Iya, shot pertama gak bisa nangkep, shot kedua gak bisa nangkep. Ini bisa nangkep bola gak sih kipernya? Iya, dipakai orang lain perasaan bagus banget perasaan. Kenapa gue yang pakai gak pernah nangkep bola perasaan? Pasti punya banyak akun yang gak kepake, bang. Enggak, gue cuma satu doang. Akun kedua gua cuma satu. Ini kalau gua umpan ke Roberto kayaknya bakal ketekel kayaknya. Cuma ya mari kita coba aja lah. Udah buntu. Ya bikin ngeselin Genzo itu master keren. Iya, cuma kalau gue yang pakai pasti kebobol. Gak pernah sesati punya orang-orang ya. Punya orang-orang pasti ketangkep shot berapapun ya. Gue gak pernah nangkep bola Genzo-nya. Kan ngeselin banget ya. Ini bisa ngeblok gak ya?
DP akun utama berapa, Bang? Gak gacha jelly. Gua paling hari terakhir nanti. Gua cari Matsuyama ya. Eagle interceptnya kayaknya gua nanti perlu nanti Eagle interceptnya. Oke, jaga posisi full power kan. Gua shot biasa aja. Oh, Rainbow. Oke, benar Rainbow. Bang, akun Sultan punya siapa? Punya Shinhen. Gua lihat di CTTT player Mikael sama Rafael, pemain tertinggi startnya. Percuma, ketemu IM percuma, gak kepake. Pas Roberto lupa dinaikin juga gak tuh? Gak apa-apa, gak perlu, Roberto gak perlu ngepas ya. Dia tidak perlu ngepas. Yang penting itu ya tadi si Pascal ya. Jadi kalau dia gak bisa ngepas, dia masih bisa dribble. Kalau Roberto emang jarang ngepas, dia pasti paling langsung nge-shot. Aduh, keblok loh. Padahal bulan kemarin Eagle interceptnya dijual di shop. Gua gak bakal beli, serius. Gua kalau gak gacha gak bakal beli skill, gak tahu kenapa ya. Esensinya beda, beda apa? Beli skill sama gacha ya. Bantu Berto mana, Bang? Gak ada Tsubasa, Bro. Gak kepake. Tidak ada Tsubasa di sini. Yosh, koi, jobu da. Bang, IM paling ngeselin, Owairan kan semua IM ngeselin, sama aja, tidak ada bedanya. Sebenarnya yang paling tinggi itu Jito ya, cuma masalahnya Jito belum dapat HA ya, nanti kalau dapat HA gua rasa bakal kepake lagi nanti. Oh, dia gak dribble ternyata. Kenapa gue beli tackle ya? Auto intercept. Oke, full power gue habis. Ya, dia bisa ngepas. Kalau ngepas ke belakang lagi ya, biarkan ngepas. Ini yang masalah. Gue pakai apa ini? Send press defense ya, send. Ya, ini ngandelin IM doang ini. Oh, langsung di-shot ternyata. Kanara Sujumeru! Gak bisa di-spam ya. Emang keeper paling ngeselin. Auto intercept. Why? Wah, tau gitu gua matchupin aja ya. Ngapain gua nyoba lewatin? Oke, bisa sekali catch. Tapi kok meragukan. Kalau pakai ini lebih meragukan kayaknya. Ya, dia ada Mikael soalnya. Ini pasti nanti dribble-dribble nanti. Oke, kita ganti strategi ya. Ini bahaya ini di dribble-dribble. Jangan-jangan. Gini aja. Nah. Oke, benar. Ngeri, Bro, di dribble-dribble ya. Apalagi kipernya ganti yang izin. Napo DF udah di HA, udah. Besok gua upload nanti. Sekitar chance make dah.
maju Christiansen. Woi, maju woi, jangan offset. Oh, gue bisa lewat sini, cuma meragukan. Mending kasih Christiansen. Biar pasti Hegbol, biar pasti Hegbol. Kapan biar dia picu dia? Tanya klub, bro. Gue gak tahu. Ah, pasti kan. Ya pasti salah ngepas. Kalau yang depan bukan Roberto. Nah, nice. Bang, bagus Rafael atau Furukawa? Rafael dong. Furukawa IM masalahnya. Rafael startnya gak masuk akal. Iya, pokoknya kalau kalian gak punya Hegboler, pakai HS doang, itu susah. Susah bro, gak ada Hegboler. Oke, nice. Ya, tinggal ngedev. Bisa gak ini kira-kira ya? Udah, tengah udah gua pasang tuh tengah ya. Tengah tukang tackle semua ya. Oke, mundur aja, santai, santai, biar musuhnya bingung. Dapat? Oke, tidak ternyata. Nah, kena kau. Hei, kemana kau? Let's go, tackle. Iya, begalnya banyak, begalnya. Pemain yang paling lu pengen di HA siapa? Yuga FPS. Iya, Yuga Ichu. Kita butuh Yuga Ichu yang ada bonnya. Yuga merah sama biru udah ada bonnya, kurang yang Ichu. Auto tersap. Ah. Wah, gila auto tersapnya. Tidak sesakti punya Roberto, Roberto Igawa. Oh, ini, tapi gak apa-apa, gua udah full power, harusnya bisa. Gua udah full power, let's go. Oke, masih mengulur waktu mungkin. Kejar dulu, kejar, Awi. Ya, gua ngarep dapet. Rainbow. Dahlah, susah lah. Iya, musuhnya Rainbow musuhnya. Ada kakak cepat? Mari kita lihat. Iya, gak malu-maluin. Dia playing shot masih hampir 3-4K ya. Cuma kalau lawan Rainbow ya tetap susah ini. Oh, sama-sama Rainbow. Iya. Butoch! Soga sama Igawa, bagus mana? Bagus semua. Tergantung cari intercept atau tackle. Who touch? Kalahnya cuma pas gak full power doang kalahnya ya. Gue kalau dia full power percaya. Makanya gue gak seneng pedal dan metal. Nice. Enak ya, punya scorer bisa diandalkan dan kiper bisa diandalkan, enak ya. Nggak kayak tim gua ya, tiap mendem semoga RNG. Tidak ada mengandalkan RNG di tim ini ya. Ya yakin, cuma perasaan Genjo gua kebobol terus ya, nggak bisa kayak punya orang-orang ya, ketangkep terus tendangan-tendangan ya. Hey Genjo, kamu jangan malu-maluin dong ya. Masa gak bisa nangkep sekalipun ya? Iya, belum pernah nangkep ya dari tadi ya. Oke, crash. Ini kenapa crash coba?
He touch. SCF Genzo V2 di red up, gua gak tahu tapi kayaknya iya sih. Biar pada gacha ya. Biar pada gacha. Kalau Muller masuk, Bon turun. Loh, malah naik. Muller masuk, Bon naik ya. Cuma masalahnya, kan Muller sama Genzo kan jauh perbedaannya ya. Lebih bagus Genzo tentunya. Jadi ya, mending pakai Genzo. Bon gak nyala, gak masalah. Yang penting Genzo. Ini apa coba? Kalah gara-gara crash. Wah, oh, gila. Maslin banget. Di SRS buat support HS bagus gak? Bagus, dia high bowler. Lu lihat, gua main dari tadi pernah mainin Dias? Enggak pernah. Pasti bola ke HS. Gua paling ke Dias kalau emergency doang. Kalau emergency doang pakai Dias ya. Selebihnya ya tetap HS scorernya. Oke, Matsuyama, vital area ya. Kita lihat vital area. Oh ya, ngapain gua diban ya? Kan ada Igawa. Wah, gila, Christiansen ditarik ke sini. Ini bikin kacau formasi. SCF kapan, Bang? Bulan depan, Desember. Awas diomelin Sultan. Iya, nanti gua ngakunya, oh musuhnya susah ini, makanya kalah. Ya gitu aja nanti alasannya ya. Iya, kenapa bisa crash ya? Tumben. Biasanya gak pernah crash soalnya. Oke, dia pakai Mikael lagi. Wah, ini dribble-dribble lagi nih nanti kerjaannya. Christiansen Furukawa, bagus mana? Christiansen, bro. IM itu ada jeleknya kalau buat posisi tukang ngepas ya. IM itu paling bagus cuma buat tukang begal, IM ya. Kalau buat tukang ngepas, nggak terlalu bagus. Oke, dia bisa ngepas paling ke sini nanti. Ya, biarkan dia ngepas lah. Hei, Anda menantang Igawa Anda. Iya, cuma triple A kan? Cuma triple A kan? Masa nggak bisa kena ini. Nice, cuma triple A. Anda jangan songong, cuma triple A. Mereka ikhze, yosh koi. Oke, ini ada vital area ya. Ya, lewatin sini aja bisa ini. Kieru yo. Hey, gua klik-klik gak bisa. Ternyata di belakang gawang gua ngekliknya. Astaga. Iya. IM gak peduli, IM gak peduli Christiansen. Itu yang paling ngeselin ya. Dia IM-nya harus 40% ke atas kayaknya. Baru bisa. Ya. Defender yang bisa ngentiin Christiansen itu dikit banget. Paling ya Owairan. Siapa lagi ya yang IM yang lumayan ya. Pokoknya yang IM-nya lumayan lah. Kalau nanggung susah. Langsung DC.
Ada. Langsung DC. Ini jersey jelly, kenapa nomor punggungnya kayak ketarik? Ya mungkin desainnya agak maksa mungkin. Bon berapa saat? Ini berapa? Cuma 27 kayaknya. Soalnya si Genzo gak nyala ya. Si Genzo gak nyala. 27 tambah 2% Pascal ya, 29. Genzo cuma dapat 27. PRRS, nah PRRS mungkin bisa PR. Soda mungkin ya, cuma kan kalah elemen, jadi ya agak-agak berat kalah elemen. Itu yang bisa siapa namanya? Si Radungga. Radungga hijau ataupun biru bisa, yang penting tebakannya bener ya. Yang hijau FBS soalnya. Harus DP dapat 2 jelly, Goki gak bang? Goki dong, satunya tinggal tukerin medal, udah lengkap itu. Oke, ada Igawa, wah susah ini Igawa. Ochado menurut lu bagus gak sih? Enggak, biasa. Serius, dia harus menang match up dulu kalau mau ngesot. Dan dia kalau mau dribble lawan IM gak pernah bisa lewat. Tidak pernah bisa lewat ya. Pasnya juga pas-pasan. Jadi ya gak bagus-bagus banget. Ini susah. Radungga biru termasuk IM nanggung. Cuma dia kalau lawan Christiansen menang apa elemennya sama, jadi masih bisa. Masih bisa intercept. Bisa enggak ya Akai? Harusnya bisa sih. Tapi kok gua ragu ya? Ayo, harusnya bisa ini. Akai gak IM, cuma gua kalah elemen, itu bikin ragu ya. Oh, bisa ternyata ya. Beda 7 kah soalnya. Shobuda. Boring lawannya saat, mending FM lawan yang mirroring team. Ya, salahkan klubnya dong. Gua kan gak milih musuhnya. Gua gak milih musuhnya soalnya. Pakai Brolin DC buat counter Chris. Oh, mungkin bisa, mungkin ya. Kalah elemen dan stunnya juga bagus sih Brolin. Untung masih bisa masuk bulannya. Aduh, kok ada tiang-tiang? Dapat DP loginan kapan? Gua gak tahu. Ya, gua paling males. Kalau ketemu di sini auto intercept itu udah gak males. Auto intercept IM ya. Cuma kalau gak, ya masih bisa lah buat nyerang pakai Christiansen. Oh ini strategi dribble sampai depan gawang. Iya, kelemahannya ketemu Mikael doang. Kecuali kalau bisa match up ya si Awi mungkin bisa. Kalau nggak bisa match up susah. Awi please tabrak Awi. Awi hadapan satu-satunya. Shred, nice. Hey, kemana kau? Nah, gini dong. Ayo Awi, tabrak. Tetap gak bisa Awi ternyata. Astaga. Emang harus gua taruh tengah wairan kayaknya. Kok ngeselin lama-lama. Perkiraan SCM nanti yang red up apa aja bang? Santana, Genzo, Misaki, red up. Gila, ngarep banget ya. Cuma serius, kayaknya bagus-bagus kok nanti yang di red up ya. Ini terakhir aja di red up Igawa sama siapa?
Igawa sama Haas ya. Pasti bagus-bagus kok nanti yang terlihat. Yoskoi. Masa ini gak bisa nangkep lagi, menang elemen loh. Ikuti. Nah, akhirnya Genjo-nya bener ya. Ya kenapa dari tadi gak bisa nangkep ya? Akhirnya Genjo-nya bener. Aduh, dapat please. Oke, okay, nice. Woi, Haas mana woi? Haas woi, Haas. Ah, kelamaan. Ya, Haasnya mana ini? Ya, dia sajalah. Ya, kalau ketemu Igawa, udah, triple aja. Selesai. Kenapa nggak pakai akun sendiri, Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, mungkin kalian kangen duo Denmark, mungkin. Please, jangan match up, please. Aduh, match up lah. Iya. Gua ngarepnya nggak match up ya. Wah, susah dong ini. Loh! Loh! Nani Kore! Bisa lewat loh! Enggak masuk akal! Enggak masuk akal! Bisa lewat loh! IM padahal! Ya, langsung DC musuhnya. Ya, kok bisa lewat ya? Gua aja bingung bisa lewat. Ore tachi no kachi da. Coba Morigot, gak dinaikin skillnya. Ini di superstar teman, S99. Ratu enggak, IM nanggung plus Dias menang elemen. Ya, bisa jadi. Cuma serius, harusnya IM itu apapun ketebak, apa? Kebegal kalau bener pilihan, ya harusnya. Cuma ya, karena menguntungkan, gua oke-oke aja. Kalau tidak menguntungkan, baru. Kalau enggak menguntungkan. Oh, gua ketemu Genjo ini. Mirror match. Nah, Genjo nih, sesuai request kalian ya ketemu Genzo. Cuma gua males banget sih. kenapa harus ketemu Genzo? Ike. Oke, gue bisa ngepas. Ini gue dribble harusnya bisa sih. Cuma ngepas ngelewati PR bisa gak ini? Nah, gue coba dribble kali ya. Oh gak, aja gak pilih tackle ternyata. Gua selalu mau ngepas ke tengah, keklik belakangnya kiper, gak jadi ngepas akhirnya. Wah gila, ngeselin. Loh, tumben gak lewat. Wah. Urabe ganti maju klub, bisa kan? Bisa banget. Maju klub buat apaan? Mending Urabe, jauh. Masuk klub belum saatnya tampil ya, karena vital area gak terlalu apa namanya, gak terlalu dipermasalahkan sekarang. Mending yang tengah si siapa? Igawa bisa auto intercept. Ya kan, kalian lihat kan? Kalau punya musuh pasti ketangkep.
Gua sekali shot pasti masuk, kan ngeselin. Hei, Anda mau kemana Anda? Passer yang cocok buat Da'a selain Christiansen, yang punya Hegbol. Yang punya Hegbol. Hegbol! Oke, dapat Hegbol. Nice! Yang penting punya Hegbol, itu doang butuhnya si Haas. Hegboler kok Hegbol, Hegboler. Yoshikoi! Sabar. Ya, emang Genjo Musuh selalu lebih bagus ya kalau daripada yang dipakai sendiri ya. Saya juga tidak tahu alasannya apa. Oke, ini jelas gua intercept bisa ini. Intercept gua balikin ke Aoi. Oke, nice. Let's go. Aduh, kesalahan. Kenapa gak langsung bolanya ke situ? Intercept please. Nah, ini pilih intercept aja bisa ini. Gue pengen kasih ke Aoi, kenapa kehalang terus? Auto intercept. Nah, ini dong. Oke, mari kita coba. Ya, menantang mau. Ya, nggak bisa. 50% udah susah lewat. Intercept. Kok nggak bisa intercept sih? Kan pasnya jelek. Dia kayaknya dribble bisa sih, cuma kalau dia dribble masih ada siapa namanya? Masih ada Wairan. Oh, nice rainbow ternyata. Oke, kita kuras kalian stamina Genjo. Harus spam shot ya bang, kalau lagi lawan Genjo. Enggak perlu spam shot. Yang penting kalian butuh hoki doang. Ya, lawan Genjo kalian cuma butuh hoki, enggak perlu spam shot. Oke, dia cuma bisa catch A ya, pasti ketangkep sih kalau pakai catch A. Ya, paling enggak udah kekuras stamina sama keeper. Passer yang ada Hegbolnya apa aja bang? Gua juga enggak hafal bro. Yes, ini Hegbol. Kemudian siapa ya? Ya pokoknya lihat aja lah di keterangan pemainnya ya, ada nggak Hegbol request? Hegboler. Gua nggak hafal juga masalahnya. Ayo lo, ganti kiper lo. Ya nggak mau ganti kiper ya nggak masalah. Ya akhirnya dia ganti akhirnya. Cuma tetap ngeselin sih, Salinas ya, pasifnya nyala kalau ketemu Haas. Oke, dia ngepas. Nah, ini
Woi, Aas, bangun woi. Jangan lama-lama ke stunnya. Oke, pasnya cuma A, ya harusnya bisa ini. Oke, gua tackle, gua pas ke Christiansen ya, ya. Nice. Skenario yang bagus, cuma kita lihat RNG-nya nanti. Hebat. Nah, nice. Ah, salah, woi. Iya, gara-gara. Oh, bentar. Ini gua gedein lah. Ya, gua salah ngeklik terus. Oke, nice, As. Ah, ini aja lah. Nah. Ini kalau gue gedein bisa gak? Waduh, jadi gede layarnya. Gak jadilah. Tidak jadi, tidak jadi. Iya, gue tiap mau ngepas ya, keklik belakangnya gawang. Kalau yang tadi saking paniknya, agak majuan gue ngekliknya, jadinya kena Igawa. Wah, ya, tidak sesakti Gensu. Emang ngeselin ketemu Gensu. Oke, agak munduran aja, jangan maju-maju. Ini ngeselin kalau di triple terus sampai depan gawang. Koste play dekiru no ga ureshiku te tamaranai. Yappari sakka wa tanoshii na. Hey, kemana kau? Yoshi koi, ore ga tomeru. Shoubu da. Percaya Awi, pasti ke tackle. Let's go Awi. Koste play dekiru no ga. Kok gak bisa tackle ya? Perasaan gua Mikel ketackle terus sama IF. Ini enggak bisa nekel ya. Apakah jadi sakti lagi si Mikael? Gua juga enggak tahu sih. Aneh. IF lo padahal. Ya pari Sakawa. Koste play dekiru no ga. Ureshiku te tamaranai nda. Tamaranai nda. Iya, kok gak bisa ditackle ya sekarang ya? Bonya juga gak banyak-banyak amat loh kalian perhatiin. Kok ngeselin. Oke, dia pakai Mikael. Oke, gua menang start. Gua menang elemen. Gua menang momentum. Awas kalau gue. Ya, ngeselin banget. Bisa CR. Oke, ketangkep. Bagus. Ya, masa Genco musuh doang yang alot ya. Oke, gue bisa kesini. Sini dong. Ngapain lu Igawa? Intercept Misaki, mending EX atau Overhead? Overhead! EX itu cuma 80, Overhead sampai S99. Momentumnya lebih bagus yang S. Tapi kalau diregulasi, beda dikit di S50 ya. Mulai S70 udah jauh bedanya. Loh, lah kok gak masuk? Lah kok perasaan hapus terus ya perasaannya? Sabaku no Oji no imyou wa honmono datta na. Nama klub jersey-nya apa, San? Gua gak tahu, bro. Tanya Sultan ya. Ini gua gak, bukan divisi pembelian baju ya. Iya, saya tidak ada sangkut pautnya sama pembelian baju. Italia no minna, miteru? Taiyou Ouji wa katsuyoku shiteru yo.
Gak match up lagi, gak match up lagi. Tapi kok gua gak punya, tapi gua kok gak punya ini mas, stamina masalahnya. Gak match up lagi, iya. Masa ini lost ball lagi gila. Itu kalau Genzo pasti ketangkep bolanya ya. Karena lost ball. Emang gua apes kayaknya. Nah ini benar ini. Kenapa tadi gak masuk coba. Biasa. Punya Igawa 2, mending Bondri apa jangan? Jangan! Satunya dicolok, cuma nunggu aja Igawa yang baru ya. Iya, kalau punya 2 jangan langsung di Bondri ya, kecuali udah punya skillnya. Jadi yang satu bisa dicolok nanti, kan langka itu intercept Igawa yang bagus. Bang, bayangin klub masukin Vise Kobe di J-League. Ya nanti kan masuknya bukan J-League manga ya, tapi legend. Collab legend ya masuknya. Kayak Barcelona kemarin, bukan J-League. Ya J-League sih, cuma lebih ke legend ya, bukan kayak manga ini ya. Oke, Igawa kipernya si OC ternyata. Beda di kiper doang ya. Oke. Mirror match, cuma beda di kiper doang ini. Mirror match tapi beda kiper. Yosh, yaruzo. Ini tengah Roberto ya tadi ya. Aduh, yang ini kok gak keblok. Ini susah ini. Bang, pakai auto story di band ya? Enggak tahu maksudnya. Apa coba auto story? Lo enggak pernah tahu. Okay, nice keblok. Sono tama kieru yo. Kono speedo ga mieru ka? Oh nice, gak nabrak. Ya udahlah, gak apa-apa, bukan HAS ya. Daripada kena auto intercept. Ya horor banget soalnya ngumpan dari pinggir ke tengah. Kalau isinya auto intercept semua. Nani? Dia lebih milih Bond daripada gawang aman. Emang kiper keduanya siapa sih? Iya, harusnya daripada Bond mending kiper. Itu Bondnya juga udah banyak itu 29%. Harusnya udah gak perlu ngejar Bond, ngejar pemain sakti doang. Cuma ya suka-suka musuh. Oke, Pascal, jaga si Christiansen. Bahaya Christiansen. Jangan sampai lepas. Tornado
ルトから思いついた俺の新必殺技だ。直角トルネードフェイントだ。やれ、出せないぜ。よし、やるぞ。Ayo lo, mau ngapain kau? Untung yang keblok triple-nya ya. Di bench ada Senso. Oh, ada Senso. Harusnya Senso dong. Kenapa pakai? Loh, lah kok gak intercept? Wah, gila, keselit banget. Lah kok gak intercept? Apa ini? Gua harus apa ini? Kok ngeselin? Oh, ini bahaya. Cuma enggak apa-apa. Percaya Genzu, percaya Genzu. Ayo lo! Hey ball, nice. Hey ball. Oh, hey ball, kena kau. Ada terlalu lambat ya. HP-nya bukan iPhone ya HP-nya ya. Iya, kenapa bisa match up duluan sebelum lepas? Cepet ay! Aduh, ini susah. Please dapat. Dapat musuh. Baik, Christiansen, wey, jangan tidur. Oke, nice. Oh, dia bisa banget. Oh iya, ada bancunya ya kalau dicolok yang diisi lama ya. Oke, gua lupa. Anda mau kemana Anda? Oke, langsung gua pas ke awit bisa ya. Ikanainda! Awi, jangan tidur Anda. Cepat bro, lari! Lari! Ya kan? Normalnya gini, normalnya. Kenapa tadi ketekel ya? Ninja Naise. Punya Genzo V2 malah cadangan selisih 2%. Iya, padahal Hugo sama Fest Genzo itu jauh banget ya. 2% ikhlasin aja lah, yang penting gawang aman. Bang, lu pernah dapat kartu 0,01? Enggak pernah. Gua pernah sih, cuma enggak di akun ini, di akun yang lama udah gua giveaway. Pas zaman Misugi Mythos ya baru keluar, gua coba reroll dan dapat. Kok belum DC sih? DC dong. Iya, punya Genzo ya. Kenapa gak dipakai Genzonya? Astaga. Buruk. Ya ini udah perfect, ini tinggal pakai Genzu. Udah superstar 5 bang? Belum, emang ada superstar 5. Oh mungkin dia niatnya sama-sama FBS ya, tapi beda kualitasnya. Ya kualitas FBS nya beda Dreamfest sama Debu. Oke, Christiansen tuker di sini ya. Ya, mungkin dia takut match up sama Wyvern. Ya udahlah, enggak apa-apa lah. Ike! Drop kick pasta. Auto intercept. Ah, enggak nyala ternyata. Nagete tamaru ga. Ikuse. Kalau dia bancu kesini ya, cuma ya biarkan bancu lah, stamina-nya biar habis.
Kok bisa? Ya, ya emang gua mendewakan Urabe sih, cuma apa? Christiansen sih, cuma ya kok bisa ke tackle? Wah, gila, offset enggak masuk akal. Ayo lo, gak dapat take ball. Ayo lo. Inilah jeleknya Haas. Ayo ayo kejar kejar Awi. Oh, dia ngepas. Ayo lo. Iya, itu jeleknya Haas. Emang harus dikasih bola. Wah, ini. Waduh. Wah, 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 wah. Bang, beli baju di shop gak? Enggak. Saya tidak peduli sama fashion. Saya tidak peduli. Oke, oke, oke. Nice, Igawa. Nice. Nice sekali. Dia dribblenya jelek ya. Pasti bisa intercept lah. Oh, dia ngepas ternyata. Ika Nainda! Oke, serangan balik. Kok jelek banget pasnya Pascal? Ya, agak bisa lewat ya. Apa-apaan ini? Percaya tackle siapa namanya, gue lupa. Percaya tackle-nya Awi, percaya tackle-nya Awi. Gak lucu bang kalau akun gak laku gara-gara jersey. Ya jadi gak usah dijual akunnya. Oh, emang orang fetishnya aneh kalau cari jersey. Cuma ya kebutuhan orang ya beda-beda. Kadang butuh pemainnya, kadang cuma butuh jersey. Ya, ya cari pembeli yang tepat aja lah. Auto intercept, Anda terlalu cepat ngepasnya. Ika Nainda. Wei, bangun Christiansen. Ini gua ajarin pakai Christiansen ya. Kenapa ajarin coba? Padahal beda RNG doang. Kalian lihat. Iya, beda di RNG doang padahal. Kasihan, kasihan. Sini, sini, sini. Aduh, ini susah ini. Oh, benar ternyata. Benar ternyata. Itu baru ngepas ya. Jangan di match up-in sama Igawa, Anda salah. Igawa bisa masuk dulu Jepang enggak, Bang? Kondisi bone nyala. Bisa dong, yang penting bone-nya nyala. Loh, kenapa yang dapat bola Roberto? Dahlah, biarinlah. Lihat baju Denma pakai jersey, makin kelihatan Tarkam. Iya, udah kayak preman main bola ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Udah 2-0. Dari awal ya pakai ini, mending ngapain pakai kiper OC coba. Kalau dari awal kayak gitu mungkin ya 2-0 babak pertama. Itu Toto FC. Iya, membawa RNG ya Toto, kaos Toto ya. Ya RNG-nya bagus banget.
Toto itu tukang cukur kan, katanya apa kayaknya septic tank kayaknya ya. Di rumah gua Toto kayaknya tulisannya septic tank. WC apa septic tank sih namanya? Gua lupa. Oke, Genso lagi, cuma sedikit perbedaan ya. Oke, Igawa cuma bukan Igawa auto intercept. Sepertinya tidak ada masalah. Proses bang, bukan septic tank, beda ya, gua nggak tahu kalau di kota namanya apa. Dia mau ngapain? Dribble 2 kali? Ya bisa sih, dribble 2 kali, dribble 3 kali. Ya gua beri dia dribble. Ya benar kan dribble kan? こうしてプレイできるのが嬉しくてたまらないんだ。やっぱりサッカーは楽しいな。 Masa gak ke-tackle ini gak full power? Nah, akhirnya IM. Akhirnya IM bekerja dengan benar. Ini scorer gua ke stun semua. Ini walaupun gua lewat mau kasih bola ke siapa? Mau gua kasih bola ke siapa ini tulisan? Lo, kok gak bisa lewat? Woi, wah gak waras. Intercept, auto. Nah, auto. Wah gila ngeselin. Lo, gua mau bola ke Aoi, kenapa ke Igawa? Igawa gak bisa ngumpan dong. Offside, oke, enggak ternyata. Auto intercept. Oke, silakan shot dari sana. Jersey Spanyol Mikel mirip-mirip baju Sasaki. Ya ini tinggal kasih bendera Spanyol ya, mirip. Ya ada-ada aja netizen. Ya gua mau hemat stamina, nyalain full power aja. Dia. Loh kok ke dia? Jauh banget ini. Gua maunya ke sini dong. Let's go. Depan belakang kosong ini, tinggal lanjut doang. Oke, Hasu. Kok Hasu ya jadi? Hasu. Gak apa-apa. Kan panggilnya Haas ya. Asu. Oke, jangan sampai offset. Ini lucu kalau gua ngumpannya offset. Oke, tenang, santai, relax. Nah. Godan SGG kan gak dinaikin. Enggak, kayaknya lagi hemat BB kayaknya. Cuma ya gak masalah. Nah, mending pakai Z sekalian ya. Ya kadang kalau pakai skill yang lain tuh sering lawak kalau nggak pakai skill utamanya. Bisa kah masuk? Ya nggak mungkin ya shot pertama ya. Nggak kayak musuhnya. Musuhnya shot pertama oke-oke aja kayaknya. Oke-oke intercept. Ini pasti bisa. Lu. Jauh banget. Kesana. Oke, nice. Ini pasti bisa intercept. Masa nggak bisa intercept?
elemen loh, masa gak bisa intercept? Nah, kastus diaru. Eh, gue kasih, lo gak match up. Lo kok gak match up? Ya, tendang aja lah. Ketekel pula ya. Aduh. Astaga. Mundur bro, auto intercept. Berarti kalau Enif temanya klub jersey official klub Eropa. Ya belum tentu. Kalau official itu harus ada lisensi beli, nggak asal buat ya. Jadi ya paling ya mentok-mentok nanti baju Jepang tahun berapa gitu paling. Kira-kira meta kedepannya bakal apa? Gua nggak tahu bro. Suka-suka klub. Iku se. Oke, ketangkep. Gua mau emosi kalau gol ya. Ya, musuhnya ketangkep. Masa gua gak bisa nangkep gol ya? Bang, umpan Tsubasa volley ya. Ini gak ada Tsubasa, bro. Tidak pakai Tsubasa ya. Kapten Tsubasa tanpa Tsubasa pemainnya. Gua rasa nanti bakal dipindahin ya si siapa? Radunga. Cuma kalau Radunga dipindah, gua bisa wet pass. Gak perlu match up. Ya, bener kan? Iya, gua udah firasat. Cuma ya udahlah, biarin aja. Oke, dia bisa intercept. Harusnya lewat dong, beda momentum jauh. Bang, Natu DF, cakep gak? Enggak bro, lebih cakep Pierre sampunya kayak gini modelnya ya. Ini kalau gua match upin sama Igawa biru menang gak ya? Masalahnya gue menang elemen, soalnya beda sama yang merah ya. Nah, coba aja lah. Oke, gak match up ternyata. Iya, malah gak match up ternyata. Tapi gue kena stamina killer, ya udahlah. Mau langsung gol pakai formasi yang crit. Gua gak percaya crit sih. Ya, gua percayanya itu harusnya lost ball, itu harusnya lost ball. Cuma karena master catcher ya jadi ketangkep. Gua percaya itu doang. Setiap mesot di Genso pakai pemain hijau. Ya, kalian lihat aja tadi gua lawan Salinas ya, sering banget lost ball. Cuma kalau lawan Genzo jadinya ketangkep, ngeselin. Menurut lo, DSDC bisa counter Genzo nggak? Bisa banget! Yang susah, bawa ke dalam kotak penalti, itu doang yang susah. Kalau bisa, pasti bisa. Yang susah, bawa ke kotak penaltinya doang, itu ketemu IM, kelar soalnya. Dan dia harus menang match up 3 kali. Ya, susah. Koste play dekiru no ga ureshikute tamaranai nda. Yappari Sakawa. Koste play dekiru no ga
嬉しくてたまらないんだ。たまらないんだ。やっぱりサッカー。Ayolah Ikawa, sekali-kali, Pak, buat keajaiban, bisa nekel dong. 俺が止める。勝負だ。ここが勝負だ。Tolong Ikawa. 集中していこう。Tetap tidak bisa. Oke, gue udah siap full power. Tempel, tempel. Auto intercept. Ah, gak dapet. Kena kau. Oh, dia mau ngepas. Cuma ya gak apa-apa, biarin ngepas. Gue blok aja. Ada killernya soalnya. Oh god, dia gak lepas ternyata. Tomerareru se. Ayo Christiansen, maju. Oke, nice, gue bisa kesini. その球消えるよ。このスピードが見えるか。よ。行くぜ。Langsung hancur tanpa basa-basi。Kimari denda. Bang, coba main tim full DF. Sementara belum bisa. Mungkin tahun depan udah bisa mungkin ya. Karena DF cuma butuh 3 pemain doang buat aktifin bonnya. Ha, rainbow. Cuma putih. Yoshi koi. Oke, stamina setengah, masa masih belum bisa masuk? Nani? Dari tadi dong. Iya, jangan kebanyakan lost ball, langsung DC musuhnya kebobol. Jibun sae nukarenakereba, timu ga makerukoto wa nai. Tsubasa gak salah apa-apa malah disiku loh. Gak apa-apa. Biar gak sombong Tsubasa ya. Bola adalah teman ya, siku aja. Bang, bon tim gua 23,5. Lumayan gak? Lumayan, lumayan. 20% ke atas sudah masuk standar lah. Ya, soalnya sekarang aktifin bon gampang. Pemain lama juga di apa? Di boost soalnya. Maksudnya dikasih bond ya, jadi sekarang build bond itu agak gampang. Oke, okay. Wah gila, Slater Bondry 4. Wah gimana ini? Terus, 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 terus. Jangan lelah bro. Oke, dia ngepas habis 195. Sekali match up selesai. Lawan Paraski 8. Siapa itu? Gua gak kenal. Saya tidak kenal itu siapa. Ayo lo. Ayo lo, mau kemana lu? Kayaknya gue bisa ngepas ini. Oke oke, bentar, hey! Waktu. Atau gue gak perlu ngepas ya. Tapi nanti ketemu Aoi, susah nanti. Nah. Silahkan dihabiskan staminanya ya. Iya, gue mah santai.
Nah, kita shot aja biar habis staminanya si siapa namanya? Gue lupa. Stamina si Soga. No! Emang ada shot killernya? Hah? Emang ada shot killernya itu? Gua niatnya pengen ngabisin stamina si ini, si Soga. Kenapa malah hilang coba? Nah, oke, okay, nice, dapet take full. Tidak jadi menghabiskan stamina Soga ya. Gua seneng banget ketemu orang kayak gitu ya. Iya, gua doain. Tidak sesuai harapan lapangannya. Misete Aru. Emang gak mungkin ya shot pertama bisa aku ya. Oke, tetap semangat. Ini yang bahaya kalau Genjo nge-shot ini. Genjo Snyder nge-shot ini. Ini gua pas gila. Pasnya 29k. Ini gak mungkin ke intercept ini. Auto intercept nyala. Auto intercept. Tidak nyala. Oke, dapat. Nah, nice. Awi. Nah, ikut dong. Bagus, kali-kali. Bagus. Cuma ini gompan ke siapa ini? Oh, bisa ini kayaknya. Tapi nanti ketemu ini susah. Ya, ketemu si Kals ya. Agak susah itu nanti. Drop kick pasta. Ya, dikejar sama Kalsnya. Iya, ini IM susah. Bener. Nice. Igusho Krisu. Mode serius bang, gua dari tadi serius. Cuma emang agak ngeselin kalau RNG-nya jelek. Gua cuma berharap bisa gun. Emang ngeselin ketemu Genzu. Iken dasu. Yoshi koi. Loh, dia masih belum full power atau emang disimpan? Ore no tamashii no play o misete yaru. Tumben, shot kedua masuk ya. Ya, biasanya harus 3 shot banget biasanya. Ini gue yang ngeri kalau Snyder nge-shot. Ini paling ngeri. Cuma ya kayaknya tinggal tackle aja ya. Kurang wey. Offset wey ngabisinnya. Ya udah offset ini. Kalau SS4 lu udah, kayaknya gak sampai SS4 udah ini nanti. Kelamaan bro, SS4 kelamaan. Oke, kita analisa kalau dia bantu, kalau dia dribble. Kok sama-sama gak enak ya. Nah, tackle aja lah, tackle-nya sakti ya tadi ya. Kita percaya tackle. Oke, bisa. Aduh, gak dapet bolanya pula. Gak apa-apa. Yang penting udah mundur semua pemainnya. Ini yang susah. Tidak match up sama backnya. Yeay! Oke, nice. Oke, gue bisa kesini.
sudah nol ya, sudah nol ya. Tinggal ditendang. Ya, waktu tinggal dikit, tendang aja. Sekalian nguras stamina keeper. Ayo bro, ganti kipernya bro. Saya sudah muak lihat Wakabayashi. Bang, doyan nonton Kuroko no Basket? Itu anime lama, gue udah nonton sejak lama. Oke, lumayan pakai A. Gua rasa pasti diganti sih, itu kalau gak ganti nekat itu. Ya, dia ada Morisaki. Oke. Ini yang ngeselin, ngelewatin si kampret ini. Gimana caranya? Agak susah itu. Aduh, kenapa match up? Ini sama aja ngebantu ngabisin staminanya ya. Nonton Kimetsu no Yaiba gak bang? Nonton, gua nonton. Iya, ngabisin stamina si Snyder ya. Gua ngebantu gimana? Ah. Tidak sempat. Iya, gua niatnya ngepas ke belakang buat match up-in sama si siapa namanya? Pascal ya. Tapi ternyata match up dulu kan. Terus. Swift Interception Sawada kok beda? Swift Interception bukan Swift Intercept, beda. Swift Intercept sama Swift Interception beda ya. Dari namanya aja udah beda. Ya jelas beda sama yang Swift Intercept. Bisetir. Intercept. Oke, auto. Apa? Ya, safe. Please, gak offset. Alah. Jangankan offset. Oke, dia ada pass ya. Kalau dia ngepass paling ke sini. Kalau dia dribble, sepertinya biarkan dia dribble sepertinya. Ya, gua kalau IM, gua mending tebak-tebakan keuntungan ya daripada apa namanya nebak musuhnya pengen pilih apa. Sudah menyerah tebak-tebakan ya. Mending pilih yang paling menguntungkan. Ini kalau dia intercept kena sih kayaknya. Yeay, Anda terkecoh bro. Anda terkecoh lagi sepertinya. Ah, top apa? Top 20? Gak ya. Ini akun orang masalahnya ya. Akun gua gak kuat kayak gini. Oke, bentar. Ini gak bisa, ini harus gua match up-in ini. Ah, gua adu aja lah. Ya, mari kita adu sama Haas. Bisa sih harusnya. Ya, wow, momentumnya tinggi banget ya. Oh, sama-sama tinggi ternyata. Oke, apakah
rasa ngeri kayak Igawa yang gak bisa dilewatin. Tidak bisa dong. Ada. Mundur. Oke, udah habis kan stamina-nya. Ngapain gua pas lagi? Sagawa Jiun. Buset, musuh semua FV-nya harus sekarat dulu biar baru GG. Itulah jeleknya attack Sign of Fire ya. Iya, jeleknya itu. Sama kayak pedal itu metal, harus full power dulu. Kan gak bisa, situasional. Bleo Miseter. Ini gua gak boleh bullying lagi nih. Ya, semoga gak kebobol, itu doang sih, semoga. Ayo lo, kejar lo, ayo lo. Ini kalau dia hancur, lolosnya banyak ini. Atau Google intercept ya? Gak, gua percaya tackle. Oke, dia hancur. Dan tidak kena ternyata. Ini yang bahaya Schneider ini. Yang paling bahaya Schneider. Cari gawal. Oh, full power gua habis. Ini bahaya. Tangkap dong. Masa gak bisa nangkep bola? Ya, baru tendang sekali kan? Awas kalau nggak ketangkep. Oke, start sama elemen kalah. Momentum jauh. Awas kalau terbang. Misetsu. Ima demo orewa. Ini yang benar ya. Gua tadi nge-shot beberapa kali gak masuk masalahnya. Awas kalau sekali shot masuk ya. Oke, gua pengen nyerang. Oke, gak boleh ternyata ya. Itu masih bisa sekali serangan padahal. Isi bro, top 20. Ya, untung RNG masih agak bagus ya. Awas kalau ketangkep terus. Lihat, save sekali doang ya kan. Gua cuma nge-shot sekali. Emang kipernya ngeselin. Gua nge-shot 4 kali gak ada yang masuk. Gol sekali doang. Oke, udah jam setengah 11. Mana HP gua? Ini last, habis itu kita PVP ya. Sudah setengah 11. Oke, Genso lagi. Iya, mulai malam mulai Genso terus ya musuhnya. Oke, Haas. Cuma dia 4 FV. Bisa gak ya? Bebe pakai akunnya Bang Hedge enggak? Pakai akun gua aja nanti. Tenang aja. Please lewat. Oh, untung Renku. Iya, kalau Soga mah makanan Soga. Bantu review akunku Mas nanti. Oke, PM aja. Iya, kalau Soga mah makanan. Tinggal match upin aja. Oh,
よし来い! Akun Senin kapan? Iya, akun Senin. Rimpas akhir bulan ini apa kira-kira? Gua gak tahu. Kayaknya gentil sih, mungkin ya. Mungkin. Soalnya belum keluar di shop ya. Di shop ada skillnya gentil dan belum keluar gentilnya. Gimana nih terusan? Umpan ke siapa namanya? Bubang aja lah ya. Bang, review Napo DF kapan? Besok gua upload, tenang aja. Review Napo DF gak lu bang? Review, tenang aja, besok. Oke, momentumnya kecil ternyata ya. Ya, semoga bisa lewat. Oh, bisa ternyata ya. Karena startnya emang tinggi banget start. Oke, gua percaya. Ini kalau gua pas, nanti pas bangun. Ayo Haas, bangun Haas. Ayo Haas, bangun. Atau malah gak nyampe ya bulannya ya. Nyampe dong, masa gak nyampe. Ayo Haas, bangun. Oke, bener kan? Pas kan timingnya. Nah, oke, kita Yoskoi. Gua ketemu Bobang jadi shooter loh. Emang bagus. Cuma harus punya hackball. Itu yang agak susah. Hackballnya Bobang. Oke, masuk. Hackballnya Bobang cuma ada di DC yang lama ya. Dan sampai sekarang belum rank up. Itu emang lebih bagus daripada Roberto kalau Bobang punya hackballnya ya. Cuma cari hackballnya agak susah. Terus, habisin. Wakatir sih. Defender DC yang sekarang paling bagus siapa? Igawa Haas, bener kata peran ya. Ini Igawa Haas paling ngeri. Oke, apakah Anda pingin bancu? Oh, tidak boleh dong. Lawan IM dulu. Oh, enggak. Enggak ternyata. Kejar. Awi, ey. Gua percaya interceptnya daripada tackle-nya. Yeay, nice. Oke, nice cover Awi. Offset dong. Aduh, gak keblok gue. Oh, rainbow. Gak punya stamina. Punya please. Eggball. Oke, nice eggball. Ninja, nice. Yoskoi. Bang, di event metal ada Mikael sama Rafael. Mungkin ini bocoran, ada Mikael Rafael baru. Enggak, bukan baru, itu buat yang belum punya skillnya. Karena skillnya gak ada di shop. Jadi kesempatan buat kalian beli skillnya ya. Kali aja, nanti kalian dapet.
dapat Michael Raphael ya di Dreamfest ya, nanti udah gak bingung skillnya, udah dikasih. Master Catcher sistemnya gimana? Kalau gambarnya gak nyala, gua gak pernah lihat gambarnya, serius, gua gak pernah lihat gambarnya. Ya yang paling gua lihat ya cuma kalau ketangkep ya udah. Gua gak pernah merhatiin gambarnya. Yang jelas kalau itu lost ball itu pasti ketangkep ya, gak pernah bolanya mental ke musuh lagi, gak pernah. Jadi langsung ketangkep, itu yang paling ngeselin. Auto intercept, auto intercept. Oh, Anda tidak berani Anda match up di bawah ya. Oke. Gak bisa tetepan ya. Ada. Kimari dan nah. Ikawa, tolong Ikawa. Ayo lo. Oke, jangkanya bakal dribble ini. Oh enggak ternyata. Wah. Tapi itu gua intercept. Supaya RNG terus datang. Oke, terima kasih Shinhen. Please, Genzo. Makasih, Sultan. Ketangkep dong, masa masuk? Iya, giliran musuh sekali shot masuk. Ngeselin banget. Masa ini masuk? Ikuse! Emang ngeselin? Gua gak pernah loh sekali shot masuk gitu. Ya emang Genzo musuh lebih kuat ya sepertinya ya. Selalu walaupun gua menang pun mungkin. Emang ngeselin. Oh, kecap saya intercept. Kenapa yang keblok yang itu dong? Oke, aku bisa kesini. Sono tama kieru yo. Kono speedo ga mieru ka? Koko wa ore no teban da. Oh ya, S50 ya. Oke. Okay. Berarti harusnya gua Chris Chansen aja ya. Gak usah ke Pascal ya, gua beda ke Pascal sih. Oke, agar menghemat stamina. Stamina udah mau habis soalnya. Bangun, Pascal. Oh ini aja. Asu. Kyou no target wa kimari da na. Agak ke pinggir Christiansen, nanti match up. Agak minggir bro. Awas kalau gak masuk ya. Terus ngeselin. Musuhnya sekali shot bisa masuk. Gua harus berkali-kali banget biar masuk. Ayo masuk dong, masa gak masuk? Good. Ini yang masalah pasti. Dia diaduin lagi nih nanti.
sama si siapa namanya? Urabi ya. Wah, bahaya. Oke, setting defense saja lah. Cuma yang masalah Iga apa? Iga gua juga udah habis staminanya. Itu yang jadi masalah. Bahaya ini. Bang, 2,5% demi Igawa masuk. Worth gak bang? Worth it banget. Igawa keren. Anda terlalu jauh ngepasnya bro. Iya, ngepas jangan jauh-jauh. Kena auto intercept nanti. Oke, pas banget ya ke blok interceptnya. Pas sekali timingnya. Drop kick pasta. Oke, selesai, selesai. Tidak bisa dong. Sorimachi sama Margus killer Genzo. Sorimachi killer dari mananya? Gila, momentum aja beda berapa? Beda 80 momentum. Killer dari mananya si Sorimachi? Oke, selesai. Ntar, gua login ya. Nanti kalau pakai ini, gak ada yang mau nanti. Bang, Mikael masih bagus gak? Masih, masih. Oke, ganti screen. Ya, ini tadi gua top upin 50 DP ya. Gua enggak tahu kenapa kok gua pengin top up ya. Ini padahal Matsuyama gua bilang belum waktunya bersinar ya. Cuma gua pengin Matsuyama, enggak tahu kenapa. Ya, nanti aja lah, belakangan aja gacanya ya. Gua nyicil paid sampai hari terakhir, nanti sisa medalnya gua gacain pakai yang free ya. Jadi kemungkinan gua gacha Dreamfest ngeteng lagi kayaknya. Iya, kenapa gua pengen Matsuyama ya? Aneh, serius. Ngapain coba Matsuyama? Oke, mari kita PvP. Bang, VGA pakai apa? 1070 Ti. Oh ya, ini gue tadi baru review ya. Ya, review Napoleon sangat useless. Tidak berguna. Oke, udah ada yang masuk. Dicolok Racing Cannon baru guna. Ya, mungkin bisa, cuma serius. Tidak worth it sama sekali ya. Ya, besok gua upload ya. Apa Napoleon? Gak fungsi. Udah ribet, hotline. Mending sorry mati ya. Kasih pas siapa aja udah pasti lowbrow. Waduh, Igawa susah ini ngepasnya.
Bang, kapan klub bagi DP? Gua gak tahu, bro. Tanya klub. Oke, dia main debuff ya. Dan perisai gua dikit banget. Kasihan, kasihan. Itu saat besok mulung, ha? Mulung apaan? Mulung beneran atau mulung farming? Kok intercept sih? Kan harusnya gak bisa di intercept. Kok ke intercept? Saya masih bertanya-tanya, kok bisa ke intercept? Besok ya review Napoleon. Iya, besok gua upload. Besok Napoleon sama Misaki ya. Kemudian rusanya nanti Morisaki sama Matsuyama kayaknya. Jadi sehari dua, gua upload dua nanti sehari. Kizuita koro ni wa mou osoi. Yoshi koi. Ore ga kiten ni natte semeru. Ya kalau ngepas mau ngepas kemana? Shooternya masih di sini shooternya. Oh, tidak bisa dong IM ini. Cuma ini gompan kemana? Gue udah gak punya passer ini, hey! Ya udah gak punya passer ini. Bulannya ke atas dong, jangan ke bawah. Gua yang atas totem semua masalahnya. Gak mungkin dikasih bola yang atas. Bang, minta link kata Tsubasa Dream Team Indonesia. Yang kemarin kedaluarsa. Ya itu linknya, gak ada istilah kedaluarsa. Kalau gak ketemu ya chat orangnya, si Alroy ya. Cari aja FB-nya ya, chat. Tapi cupnya besok, bulan depan kok, masalah cupnya ya. Apa, liga maksudnya. Oh, dribblenya bagus sih. Nidoke, dribble itu adalah kuy arunda. Ya, terserah. Oke, offset. Ya, dihentikan dengan offset ternyata ya. Kau udah pusing gimana gantiin ya. Ternyata offset dulu. Woi, bangun woi, bangun. Nah. Ini kenapa maju banget NT? Ya, kita aduin sama Tsubasa, kali aja bisa. Kali aja nge-shot bisa ya. Kali aja, kan mitos shotnya. Nainda. Oke, RNG berpihaklah. RNG, come on, shot mitos. Gak mungkin ternyata. Gua tadi mau dribble dua kali ngeri IM-nya si siapa? Rafael ya. Ya, soalnya gua kalau ketemu IM pasti ke tackle ya. Giliran gua IM-nya
Gak pernah bisa lewat perasaan. Ngeselin emang. Oh iya, kan bisa gini ya. Gua aduin aja sama Dias. Nah, okay, nice. Dias yang klub bagus gak? Lumayan. Oh, dia bisa ngepas kayaknya. Ya, kita lihat aja lah. Kenapa nggak match sama siapa namanya? Gue lupa. Si Radunga ya. Ya ini coba saja gue kasih skill apa-apa soalnya. Walaupun punya tackle S, punya intercept, ya nggak gue kasih. Males naturnya. Wah gila, sampai di belakang. Oke, ah, tapi gua nyenggol bolanya sayangnya. Kenapa kesenggol coba? Gak usah disenggol dong bolanya. Adakah keajaiban? Kita lihat. Rainbow tidak bisa men-tackle. Lo emang butuh back yang agak sakti. Aduh, gak ketangkep keyboard pula bolanya. Oke, low ball-nya gak terlalu bagus momentumnya. Cuma sama aja, pasif gua gak nyala ini masalahnya. Ya, padahal lo bener Snyder gak terlalu bagus momentumnya ya, tetep aja Nani? Ya, cuma bisa berharap di dia sih. Gak bisa lewat loh. Wah, gila maselin banget. Emang hokinya udah habis ini. Ya, kenapa gak bisa lewat ya? Susah. Oh, tumpen bisa intercept. Kenapa sorry mati sok banget ngepas. Eggball. Oke, okay, low ball. Eggball. Kalau enggak dapat eggball ya udah selesai. Nice, enggak dapat. Terus gua ngepas kemana? Oke, okay, last. Harapan terakhir, eggball.
PvP sekali doang. Iya, sekali doang. Kalau apa? User apa ya tadi? Apa sih namanya? Member, membership superstar kalau mau PvP silakan. Eh, enggak jadi kalah. Hey. Ya cuma gua off dulu ya. Soalnya mau isi listrik ya. Listriknya udah bunyi-bunyi. Miskin ya. Nanti tetangga denger nanti listriknya nyala-nyala nanti. Oke, gua enggak jadi kalah ternyata. Ada. Kalau main aku sendiri tuh bawaannya udah pesimis, udah malas mainnya. Lapping Dream Transfer bagus gak, Bang? Lumayan bagus. Apa ya? Dias lagi lah. Ya, gua mau bingung mau ngapain. Astaga! Kok bisa? Gila. Emang ngeselin. Ya kenapa pasnya bisa auto intercept ya? Wow. Tuska. Ya apa berharap serangan balik aja lah. Nah, waktunya habis duluan sih harusnya. Tapi dia masih bisa kesini kayaknya. Udah lah, biarin aja lah. Dia jadi FB tengah. Iya, buat match up sama Igawa ya. Kalau triple kan selesai, bisa lewat. Cuma karena gua apes, kenapa gak bisa lewat jadinya ya. Oke, selesai. Iya, harusnya gua triple lewat itu Igawa. Ngeselin banget. Ya lah, ini imbang bagus lah. Ya, giliran gua gak bisa intercept. Kalau lihat story yang baru muncul Igawa yang kolab sama Jelly. Kayaknya itu kakaknya Igawa itu. Emang sama-sama Igawa namanya. Kakaknya itu. Ya paling nanti keluar kalau enggak versi DF ya DC nanti gua rasa. Ya kan enggak bisa lewat kan. Apa enggak bisa intercept kan? Iya, pemain musuh selalu lebih wangi dan tidak bisa diragukan. Ngasalin banget pokoknya. Nah, nih. Oke, Rainbow. Astaga. Kakate koyo. LPR Isisaki RS. Tackle speed 25. Kemudian pas block. Apa namanya? Block intercept 22. Teknik power 3 kalau gua gitu sih. Jaga-jaga ngeblok, dia bloknya lumayan kok. Interceptnya yang jelek. Kenapa Rainbow ya endingnya ya? Gua pengen ada RNG padahal. Ya udahlah, makasih udah nonton. Ya selalu. Gak pernah save sama sekali. Melas.